Halo sahabat Galang Kangin, gimana nih kabar kalian? Aku harap kabar kalian baik-baik saja ya. Karena kita akan menjelajahi sebuah desa yang ada di Kabupaten Badung. Jadi siapkan diri kalian untuk melihat keindahan alam di desa ini. Yuk semangat! Sekarang aku ada di Desa Gulingan, Kabupaten Badung. Desa ini masih sangat asri dengan tanah yang sangat subur. Jadi banyak lahan pertanian di sini. Tahu nggak sahabat, di desa ini ada usaha unik loh. Kalian penasaran nggak? Tapi sabar dulu ya, nanti aku kasih tahu kok. Yuk kita jelajahi desa yang asri dengan banyak potensi di sini. Ini dia kantor perbekal Desa Gulingan sahabat. Untuk bisa sampai di Desa Gulingan, kita kira-kira membutuhkan waktu 30 menit dari kota Denpasar. Wah, lumayan lama juga ya sahabat. Nah, ini bapak perbekal Desa Gulingan. Beliau bernama Made Sudarsana. Dalam pemerintahan desa, perbekal dibantu oleh perangkat desa sahabat. Tugas dari perangkat desa adalah membantu perbekal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa ini terdiri dari banyak bagian. Tugas perbekal juga lumayan berat loh sahabat. Beliau harus memimpin pemerintahan desa, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa, membina kehidupan masyarakat desa, dan masih banyak lagi. Wah, banyak banget ya tugas beliau. Masuk, silakan masuk. Om Swastiastu. Silakan duduk, Bu. Butet, dengan perkembangan kita yang sekarang ini, perkembangan adanya dana desa, perkembangan dana dari kabupaten, yang tentu akan berdampak terhadap masyarakat kita, terutama peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu, sekarang saya minta pada Butet, bagaimana perkembangan usaha ekonomi produktif daripada masyarakat. Adakah kelompok-kelompok dan pengembangan daripada yang lain-lain. Nah, coba kasih saya tahu, mungkin akan saya turun nanti bisa langsung. Tentang web Pak Nih, usaha ekonomis produktif yang ada di Desa Gulingan. Ini ada berupa ternak sapi, ternak babi, ternak ayam dan itik, nasi ayam ras. Nasi bubuh bekanonika. Kerajinan dekorasi tradisional dan tedung. Mungkin sebentar lagi tentang tedung saya akan turun langsung untuk mengeceknya apakah bagaimana perkembangan berikut itu. Mudah-mudahan yang dari yang tari yang tradisional bisa menjadi internasional itu betul. Astungkarang. Ya, itu barangkali ya. Itu perlu kita pertajam terus untuk kegiatan kita dalam bisa kita mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan daripada masing-masing keluarga kita, keluarga yang ada di desa kita. Oke, Ibu tolong itu calling dulu Pak Klian Banjarinas, bilang saya akan datang ke sana. Untuk di tedung di Banjar Batu. Ya. Terima kasih Bu Tut. Kemudian dengan demikian Ibu siapkan yang lain. Ibu sudah bisa tinggalkan ruangan. Kali ini kita diajak untuk melihat salah satu usaha yang ada di Desa Gulingan, sahabat. Kira-kira Bapak Perbekal pergi ke usaha apa ya? Kalian udah penasaran? Tapi sabar dulu ya, sahabat. Ya,
Astu. Ampura nih. Rumahnya Pak Anu di sini nggak Pak Jero? Di sini. Gedungnya? Oh di sini sini Pak. Oh itu. Tolong antarnya. Iya. Ya, saya mau ini loh. Penjajakan dulu katanya ada kegiatannya yang di sana. Taruh ini dulu Pak. Taruh ini dulu ya. Iya. 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 Bentar kamu saking perbekal dikit yang ngiring Bapak perbekal lagi ketemu sama Bapak. Oh, kentan. Kentan Bapak. Kentan, Pak. Nggih, yang jadi kentan juga penjajakan usaha tentu. Oh, kentan. Kan tekan ya. Nggih, jadi Pak niki. Nggih. Pak. Ngiring. Nah, anak ngalih, Pak. Niki Pak perbekal aja Pak Triane. Niki Pak, mungkin ya jauh kari di luar Pak. Niki Pak. Nggih.